Sexing visual untuk Albo Labris bisa menggunakan 3 metode, yaitu 1. Bentuk kepala. Bentuk kepala pada betina Albo Labris terlihat membentuk segitiga dengan diameter kepala yang lebar serta gemuk dan cenderung terlihat lebih padat. Sedangkan pada jantan terlihat sebaliknya. Bentuk kepala pada jantan terlihat tidak membentuk segitiga sempurna, melainkan berbentuk oval atau seperti telur, dengan diameter kepala yang lebih kecil serta ceper atau membulat. Metode dengan bentuk kepala ini terbilang cukup akurat, tapi jika kita kurang yakin dengan metode bentuk kepala ini, kita bisa mengaplikasikan dengan metode lain. 2. Ventrolateral stripe. Garis di badan pada betina terlihat seperti samar atau tidak ada sama sekali. Walaupun ada, biasanya berwarna kuning dan hanya terlihat sangat tipis. Sedangkan pada jantan, terlihat sangat jelas berwarna kuning atau putih. Walaupun terkadang garis di badan pada jantan terlihat seperti betina yang samar-samar, namun kita bisa menggunakan penggabungan metode bentuk kepala dan metode garis di badan. Tapi, jika kita masih bingung juga, kita bisa menggunakan cara yang terakhir, sekaligus yang paling akurat, yaitu 3. Panjang subkaudal. Panjang subkaudal pada betina terlihat pendek dan gemuk. Jika dibandingkan keseluruhan panjang tubuhnya, panjang subkaudal betina hanya 1/4 dari total panjang tubuhnya. Sedangkan subkaudal pada jantan terlihat sangat panjang dan kurus. Jika dibandingkan dengan panjang keseluruhan panjang tubuhnya, panjang subkaudal jantan adalah 2/4 total panjang tubuhnya. Metode ini adalah metode yang paling akurat, tapi perlu kecermatan yang lebih detail. Karena terkadang betina dan jantan memiliki subkaudal yang hampir sama panjangnya, apalagi ketika ukuran baby. Sexing visual untuk insularis kurang lebih hampir sama dengan Albo Labris. Namun, pada insularis membutuhkan kejelian yang lebih detail, karena beberapa warna mempunyai trik dan metodenya sendiri. Berikut ini trik dan metode yang bisa diaplikasikan pada sexing visual trimeresurus insularis. 1. Bentuk kepala. Bentuk kepala pada betina insularis terlihat membentuk segitiga dengan diameter kepala yang lebih lebar serta gemuk dan cenderung terlihat lebih padat. Sedangkan pada jantan terlihat sebaliknya. Bentuk kepala pada jantan terlihat tidak membentuk segitiga sempurna, melainkan berbentuk seperti oval atau seperti telur dengan diameter kepala yang lebih kecil serta ceper atau membulat. Metode dengan bentuk kepala ini terbilang cukup akurat dan bisa diaplikasikan pada ketiga warna insularis, yaitu hijau, biru, dan kuning. Tapi, jika kita kurang yakin dengan metode bentuk kepala ini, kita bisa mengaplikasikan dengan metode lain. 2. Ventrolateral stripe. Garis di badan pada betina terlihat samar-samar atau tidak ada sama sekali. Walaupun ada, biasanya berwarna kuning dan hanya terlihat tipis. Sedangkan pada jantan, terlihat sangat jelas berwarna kuning atau putih. Walaupun terkadang jantan green, blue, dan yellow tidak memiliki garis di badan, tapi kita bisa menggunakan penggabungan metode 1 dan 2. Perlu kejelian ekstra ketika kita ingin mengaplikasikan metode garis di badan. Karena terkadang kita sering tertipu ketika mencoba untuk men-sexing ular dalam keadaan tanpa ventrolateral stripe atau garis di badan. Jika kita masih tidak yakin dengan metode 1 dan 2, kita bisa mengaplikasikan metode terakhir, yaitu 3. Panjang subkaudal. Panjang subkaudal pada betina terlihat pendek dan gemuk. Jika dibandingkan keseluruhan panjang tubuhnya, panjang subkaudal betina hanya 1/4 dari total panjang tubuhnya. Sedangkan subkaudal pada jantan terlihat sangat panjang dan kurus. Jika dibandingkan dengan panjang keseluruhan panjang tubuhnya, panjang subkaudal jantan adalah 2/4 total panjang tubuhnya. Metode ini adalah metode yang paling akurat, tapi perlu kecermatan yang lebih detail.
karena terkadang betina dan jantan memiliki subkaudal yang hampir sama panjangnya, apalagi ketika ukuran baby.